Tasyakur Binikmah, tim Bentak dan tim Yoga Santosa atau YS di rumah salah satu pengurus Bentak, Ibu Neni, dihadiri langsung oleh calon Bupati Bandung Haji Yoga Santosa dan para anggota dari berbagai kecamatan se-Kabupaten Bandung. Kegiatan ini dilakukan dengan husu dan hikmat untuk mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah dan mendorong calon Bupati Kabupaten Bandung Haji Yoga Santosa bisa lolos mendapatkan surat rekomendasi dari DPP Golkar Pusat. Kegiatan ini juga mendapatkan respon dari para tokoh yang mana agar terus berdoa dan berjuang untuk tetap Pak Yoga menjadi nomor satu di Kabupaten Bandung. Menurut Ketua Tim Bentak Nani Rohaini, mengatakan bahwa ini merupakan bentuk keinginan tim Bentak sudah menjadi kewajiban untuk memperjuangkan calon Bupati Haji Yoga Santosa agar dia menjadi pemimpin di Kabupaten Bandung. Selain itu juga, Tasyakur Binikmah ini menjadikan ajang silaturahmi antar anggota Bentak dari tiap-tiap kecamatan untuk tetap solid dalam mendukung YS. Maka diharapkan semua yang mendukung YS terus mendorong dan berdoa agar diberikan kepercayaan oleh masyarakat Kabupaten Bandung di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung. Ini inisiatif daripada tim Bentak bersama Aher juga semua tim Baraya. Alhamdulillah ada sekitar 40 orang dan kami semua sangat support kepada beliau. Agar beliau supaya direkom dengan adanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Depannya jika Bapak direkom, mudah-mudahan dia menjadi pemimpin yang amanah, bisa mewujudkan keinginan daripada masyarakat Kabupaten Bandung. Dari Kabupaten Bandung, Hendy Supriyadi, Hadas TV.